seorang hamba Allah, dia memiliki sesembahan selain daripada Allah. Inilah yang dikatakan dengan syirik besar, dosa yang tidak terampuni kecuali dengan bertobat. Pertama kali akan dipertanggungjawabkan, yang akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman perkara paling penting. Syirik menyekutukan Allah, batal iman seseorang. Syirik kecil ini tidak membatalkan iman seseorang, menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Meyakini bahwa obat tetap dapat mendatangkan kesembuhan. Namun ketika hati kita bergeser, meyakini bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakit kita, inilah syirik kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim, amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kerahiman Allah Subhanahu wa taala kita diperjumpakan kembali dalam Risalah Hati. Kali ini pemirsa, insyaallah kita akan kembali bermuzakarah, mengulang-ulang pembicaraan agama, pembicaraan iman, supaya bagaimana semakin hari ketaatan ketakwaan kita bertingkat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin berkualitas. Amin, itu yang kita harapkan. Dan tema kita kali ini adalah musyrik atau syirik adalah sebesar-besarnya dosa, dosa yang paling besar, seburuk-buruknya dosa besar, seburuk-buruknya dosa syirik. Jangan sampai kita terlibat dalam perkara ini. Syirik bukanlah hanya diartikan dengan menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Namun, kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam masalah ibadah, jika ada satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, itu pun sudah termasuk syirik. Jika kita telah memahami hal ini, maka perlu diketahui bahwa kesyirikan memiliki bahaya yang amat besar dan pengaruhnya akan dirasakan di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jika seseorang berbuat syirik besar, seluruh amalannya bisa terhapus. Allah Ta'ala berfirman, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 88. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Orang yang berbuat syirik besar pantas masuk neraka dan diharamkan surga untuknya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Syirik adalah sejelek-jeleknya perbuatan zalim dan sejelek-jeleknya dosa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama golongkan, syirik ada yang disebut syirik besar, ada yang disebut syirik kecil. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bermuzakarah dua-duanya. Semoga Allah memberi kita waktu yang cukup. Bahwa syirik besar, ulama katakan, saya hanya menyampaikan kembali bahwa kita atau manusia, seorang hamba Allah, dia memiliki sesembahan selain daripada Allah. Inilah yang dikatakan dengan syirik besar, dosa yang tidak terampuni kecuali dengan bertobat. Dosa besar yang membuat orang batal daripada syahadatnya. Ini yang dikatakan syirik besar. Bagaimana syirik besar? Syirik besar ini dia memiliki sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah
kepada selain Allah SWT. Dia meyakini ada Rob selain daripada Allah SWT. Ada yang berkuasa selain daripada Allah SWT. Ada yang menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik besar. Memiliki sesembahan selain daripada Allah. Sedangkan iman memiliki kalimat la ilaha illallah. La, tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illallah, hanya Allah saja. Jadi kalau kita atau seseorang hamba Allah dia memiliki sesembahan selain daripada Allah, berarti telah hilang, telah gugur la ilaha illallah dalam dirinya. Telah gugur syahadat dalam dirinya. Tidak lagi dia termasuk orang Islam atau orang beriman. Dia perlu bertobat kepada Allah, bersyahadat kembali, bersaksi kembali, baru dia kembali menjadi seorang mukmin. Membatalkan keimanan, maka hati-hati. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Hanya Allah saja, illallah. Katakanlah kepada setiap apapun yang itu mendatangkan keyakinan bahwa dia dapat memberikan kekuatan selain daripada Allah, lah tidak. Mungkin kita sering mendengar cerita ada orang yang menyembah kubur, ada orang yang menyembah pohon, ada orang mungkin yang menyembah beberapa pihak, beberapa kaum menyembah matahari, menyembah pohon besar, atau menyembah jin mungkin. Sedangkan jin adalah makhluk Allah. Menyembah manusia. Dipercaya manusia ini memiliki kekuatan, dapat memberikan manfaat dan madarat, sehingga dia disembah, diagungkan sebagaimana agungnya seorang Rabb. Zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik besar. Tidak terampuni. Membatalkan iman seorang, membatalkan syahadat seseorang. Perlu kembali bersyahadat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Karena inilah dosa yang paling harus kita hindari. Hanya beribadah kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Meyakini segala sesuatu yang terjadi adalah qada dan qadarnya Allah. Ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Modal utama dan paling utama. Pertama kali yang akan dipertanyakan. Pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan. Yang akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman perkara paling penting. Syirik kepada iman, syirik menyekutukan Allah, menyekutukan selain daripada Allah, menyembah selain daripada Allah, memiliki sesembahan selain daripada Allah, batal iman seseorang. Namun ketika hati kita bergeser, meyakini bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakit kita, inilah syirik kecil. Jangan karena hanya ingin dapatkan jabatan yang sementara, kekayaan yang tidak kekal, namun mengorbankan keyakinan dan agama. Berbuat syirik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Berbuat syirik diancam oleh Allah Ta'ala, pelakunya tidak akan masuk surga, ditempatkan di dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya dan tidak ada penolong kelak. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Haruskah berbuat syirik yang dapat menghapuskan seluruh amal ibadah pelakunya? Bahkan, walaupun jika pelaku kesyirikan tersebut para nabi dan rasul hanya untuk sebuah dunia yang bukan tanda kesuksesan hakiki. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Perbuatan syirik akan sangat mempengaruhi pada kehidupan di dunia dan akhirat. Bahkan terkadang sangat berpengaruh kepada orang-orang yang sangat kita cintai, seperti orang tua, istri, suami, dan anak-anak. Allah berfirman,
Dan musibah apa saja yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surat Asyura ayat 30. Pemirsa, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama sampaikan perkara yang kedua, yaitu syirik kecil. Seperti apa syirik kecil? Syirik kecil ini yang pasti dia tidak membatalkan iman seseorang. Tidak membatalkan syahadat seseorang. Dia tetap menjadi seorang Islam. Namun syirik kecil ini menghilangkan amal dia. Menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Contohnya seperti apa? Yakin bahwa makhluk dan kebendaan selain daripada Allah SWT memberikan manfaat dan mudarat. Ini disebut syirik kecil. Contoh yang paling simpel dalam kehidupan kita, meyakini bahwa obat tetap dapat mendatangkan kesembuhan. Meyakini bahwa rumah sakit dapat mendatangkan kesembuhan. Padahal kita sama-sama tahu, obat dan rumah sakit tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Hanya berusaha memberikan pengobatan terbaik. Dan ini pun perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit untuk berobat, datang kepada ahlinya. Namun ketika hati kita bergeser, meyakini bahwa obat ini bisa menyembuhkan penyakit kita, inilah syirik kecil. Mengganggu iman kita. Tidak membatalkan iman, tapi mengganggu keimanan kita. Mengganggu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara-perkara yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, meyakini bahwa dengan kekayaan kehidupan akan bahagia. Ini pun syirik kecil. Meyakini dengan jabatan tinggi maka kehidupan akan bahagia berjaya, ini pun syirik kecil. Meyakini bahwa kantor dapat memberikan rezeki, ini pun syirik kecil. Perkara-perkara ini tidak membatalkan iman seseorang, tapi mengganggu keimanan seseorang, mengganggu keyakinannya, sehingga menjadi asbab dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terganggu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberkahan hidupnya sulit dia capai. Maka dua perkara ini, yang satu besar, yang satu kecil. Syirik besar, syirik kecil. Hendaknya tidak ada dalam kehidupan kita. Hendaklah kita senantiasa tashihunya. Meluruskan niat di setiap laku, tingkah, pola tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Lillahi ta'ala. Kenapa kita minum obat? Lillahi ta'ala. Semoga Allah menjadikan obat ini sebagai penyembuh. Semoga Allah menjadikan obat ini asbab semuanya penyakit saya. Kalaupun tidak sembuh dengan obat ini, saya meyakini bahwa keputusan Allah lah yang terbaik. Ini iman. Begitupun ketika datang ke rumah sakit, tidak meyakini bahwa dokter dan rumah sakit dapat menyembuhkan. Tapi dokter dan rumah sakit dapat membantu saya berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk menjaga amanah, yaitu tubuh kita supaya tetap sehat. Supaya penyakit hilang dalam kehidupan kita. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pergi bekerja, tidak meyakini dengan bekerja, dan pergi ke kantor, kantor dapat memberikan rezeki. Tapi kita hanya menjadikan asbab kantor dan pekerjaan sebagai bagaimana turunnya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki hanya turun daripada Allah. Yang memberi manfaat adalah Allah, yang memberi mudarat adalah Allah. Begitupun dengan jabatan. Tidak meyakini bahwa jabatan ini dapat memberikan kebahagiaan. Ketika Allah berkehendak, jabatan ini dapat memberi kebahagiaan. Tapi ketika Allah berkehendak, jabatan ini pun dapat memberikan kemudaratan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang mengalaminya. Dengan tingginya jabatan, rumah tangganya hancur.
keluarganya hancur, bahkan perekonomian pun jadi hancur. Banyak uang di mana-mana, tapi hutang pun di mana-mana, masalah pun di mana-mana. Maka jangan yakini bahwa saat makhluk dan kebendaan dapat mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Tapi manfaat mudarat hanya datang daripada Allah. La ilaha illallah. Dakwahkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita. Syirik adalah sebesar-besarnya dosa yang wajib kita jauhi. Karena perbuatan syirik menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara kerusakan dan bahaya akibat perbuatan syirik adalah, pertama, syirik merendahkan eksistensi kemanusiaan. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahnya. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Allah berfirman, dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 20-21. Kedua, syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan perbuatan syirik, dukun, ahli nujum, ahli sihir, dan yang semacamnya menjadi laku keras. Mereka mengklaim bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib yang sesungguhnya tak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Ketiga, syirik adalah kedoliman yang paling besar, yaitu dolim terhadap hakikat yang agung, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Adapun orang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan serta mengambil selainnya sebagai penguasa. Keempat, syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan atau kehidupannya akan selalu diliputi ketakutan. Sebab dia menyadarkan dirinya pada banyak Tuhan. Padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tak kuasa memberikan manfaat atau menolak bahaya atas dirinya. Allah berfirman, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang dolim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 151. Kelima, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara, sehingga mereka meremehkan amal soleh. Sebaliknya, mereka melakukan perbuatan dosa dengan keyakinan bahwa para perantara akan memberinya syafaat di sisi Allah. Sebagian umat Islam mengandalkan syafaat Rasulullah SAW, tapi mereka meninggalkan kewajiban dan banyak melakukan perbuatan haram. Keenam, syirik menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia, sedang di akhirat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharapkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Ketujuh, syirik memecah belah umat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32. Pemirsa yang berbahagia, sekarang bagaimana caranya agar hati kita terpelihara daripada syirik besar dan syirik kecil? Jangan sampai syirik besar dan syirik kecil ada dalam hati kita. Maka kita perlu usaha. Kita perlu buat pengorbanan. Kita perlu buat satu perjuangan untuk mendapatkan iman yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu di antaranya kita bisa duduk dalam majelis-majelis iman. Bicara tentang iman,
bicara tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan mata kita untuk melihat bagaimana ciptaan Allah, kehebatan Allah menciptakan seluruh alam beserta isinya ini. Telinga kita banyak diperdengarkan tentang keagungan Allah, tentang iman, tentang la ilaha illallah. Fikir kita dipergunakan untuk bagaimana memikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang ada di alam ini yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian hati kita terpelihara. Menjaga empat saluran hati, lisan, pendengaran, mata penglihatan, dan juga pikiran kita sebagai empat saluran hati. Banyak-banyak diperdengarkan, diperlihatkan, diucapkan, dan difikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, la ilaha illallah. Dengan demikian, bicara kebesaran Allah lagi dan lagi, terus menerus, dakwahkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala? InsyaAllah, kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita. Perlahan-lahan, kebesaran makhluk dan kebendaan selain daripada Allah akan menghilang dari hati kita. Hanya ada kebesaran Allah. Hanya ada la ilaha illallah. Itulah yang bisa kita harapkan. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah untuk bagaimana memelihara iman-iman kita daripada syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا غفور رحيم ampunlah diri-diri kami ya Allah. Ampuni hati kami, ampuni lisan kami, ampuni mata kami, ya Allah. Ampuni pendengaran kami, ya Allah. Ampuni fikir kami, ya Rabb. Yang jarang sekali memikirkan tentang keagungan-Mu. Jarang sekali bicara kebesaran-Mu. Jarang sekali melihat keagungan-Mu. Jarang sekali diperdengarkan tentang siapa Engkau, ya Allah. Sehingga hati ini jauh daripada tawajuh kepada-Mu, ya Rabb. Ya Allah, tanamkan iman dalam hati-hati kami, ya Allah. Sehingga tersingkirlah semua kebesaran makhluk dan kebendaan dalam hati kami. Hanya ada keagungan kebesaran-Mu, ya Rab. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita faham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.